Halo, berjumpa lagi dengan channel Kebun Arumindah, channel yang membahas tanam menanam tanam apa saja. Bertemu kembali, teman. Untuk konten kali ini saya mau ajak teman-teman semua untuk ini mau update tanaman hias adenium ya, atau bunga kamboja Jepang ya, yang dulu saya saya upload tanggal 24 Juli 2003. Ini kondisi terkini update-nya. Oke, kita lihat ya, ini teman ya, kondisi terkini pohon pohon apa istilahnya, bunga tanaman hias bunga kamboja Jepang atau adenium ya, yang waktu itu saya upload tanggal 24 Juli 2023 yang judulnya trik supaya memaksa adenium lokal bercabang banyak ya. Ini kondisi terkini ya, ini mulai banyak tumbuh cabang-cabang yang di apa samping-samping ya teman. Ini mau saya adakan pembukaan. Biasanya dari apa maksudnya, dari awal saya pindah tanam dan ganti media itu, waktu itu belum saya pupuk sama sekali ya. Jadi begitu langsung saya trik biar ini saya tusuk, ini tusuk kawat biar banyak cabangnya, itu langsung saya apa, langsung saya taruh di langsung di panas ya, langsung full sun ya, tidak saya taruh di tempat teduh. Tapi ini adenium saya yakin masalahnya dia habitatnya kan di padang pasir ya, atau di tempat tandus, jadi saya tidak begitu khawatir. Seperti itu. Ini sudah saya lakukan pemupukan. Teman, update terkini bunga adenium ya, atau kamboja Jepang. Oke, untuk lebih apa, lebih jelasnya teman-teman bisa cek caranya, triknya itu pada tanggal 24 Juli ya, di scroll ke bawah videonya, seperti itu. Jadi memang ini trik juga saya dapat dari senior-senior dulu ya, seperti itu teman. Oke, kita lihat-lihat kebun lagi teman. Kita update apa, mangga Irwin sama kelengkeng aroma ya teman. Ya, ini mangga Irwinnya mau saya panen. Ini kelihatannya udah di tapi masih keras ya ini. Ini kemarin kan ada apa, jumlahnya 5, jadi yang ini udah jatuh, dan meskipun kecil buahnya tapi rasanya manis ya, manis asem, udah mateng dia. Ini saya ambil aja lah, saya panen. Thank you.
sekalian, meskipun kecil kita ambil aja. Oke, udah panen mangga Irwin ya. Ya, ini kemarin kan banyak sekali ya, teman. Aroma ini ternyata habis diambil orang, teman. Gede-gede. Ini mau saya review malah udah keduluan diambil orang. Enggak apa-apa, wes. Ya, ini pada jatuh ini. Yang ini kecil-kecil, teman ya. Iya, ini. Kecil-kecil yang gede-gede udah diambil orang ya. Kita lihat. Ya ini, teman. Ini bekasnya diambil, dimakan, dibuang di bawahnya ya. Saya malah belum pernah nyobain ini yang jenis aroma ini ya. Ini masalahnya buah pertama. Jadi buah pertama belum nyobain udah di keduluan saya. Ini kecil-kecil ini yang masalahnya juga tidak saya bungkus ya. Kelengkeng masih kecil, batang kecil segini. Jadi batangnya masih kecil jadi udah berbuah. Yang jenis aroma ya ini. Yang udah sering saya review ini. Yang kelengkeng ini, kelengkeng aroma. Ini udah mau saya, berarti belum rezekinya, tidak aja wis. Udah keduluan di review orang. Seperti itu teman-teman semua. Ya sudah apa-apa. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sampai selesai. Besar harapan kami untuk terus mendukung channel ini biar terus berkembang, teman. Oh ya, ini untuk Irwin-nya ini ada bakal buah lagi ya. Bakal bunga ya ini. Ini bakal bunga. Ya itu udah ada bakal bunga lagi. Yang mangga Irwin ya. Seperti itu teman-teman semua, terima kasih. Salam tanam, menanam tanam apa saja. Mari kita hijaukan bumi Indonesia tercinta. Terima kasih.